Hai, assalamualaikum. Syadid Syabam Cikabum Cikabum. Selamat datang kembali ke dalam channel Alif Busu. Pada kali ini kita tak mengupaskan tentang isu semasa sebab kita nak tunjuklah rapor kita yang lawa ni. Gitu. Riak. Riak nampak riak. Jadi kita nak masak. Ini kali pertama aku masak dekat dapur ni. Banyak kelainan dia. Satu kelainan dia sebab dapur ni tak pernah digunakan lagi kecuali masak Maggi. Kedua, dapur ni tinggi. Kau tengok tinggi. Ni. Dia tinggi paras ni. Paras ni. Ui, nampak tiba. What? Jadi aku tak biasa lagi masak dekat dapur-dapur yang tinggi ni. Kita akan masak hari ni guna dapur yang tinggi ni. Hari ni kita nak masak. Tadi aku pergi beli dekat V Grocer kat bawah tu. Ya Allah, cekik darah punya orang. Kita nak masak ikan. Ikan apa ya? Kau tahu tak ikan ni satu, dua, dua. Kedah kecil nak mati. Lepas tu ekor ni sikit. Tak, masalahnya kecil sangat. Kau teka apa? Cepat. Satu, dua, tiga. RM16. Kau rasa mahal gila. Ikan ni tak apalah. Ni tempat-tempat orang have. Jadi kita buatlah ikan goreng tauchu. Lepas tu aku ada petai kat sini. Petai. Nampak tu. Aku rasa petai ni RM15 kot. Besar ni. Sis, ya Allah, murah betul. So kita akan buat apa ni, sambal tumis petai dengan ikan bilis and lepas tu pakai induction cooker. Sebelum ni aku kan pakai dapur gas semua. So ni first time aku tunjuk kepada korang semua. And ada banyak-banyak lagi barang yang tak ada sebenarnya. Ada basic-basic barang je lah, nanti lah aku tunjuk kepada korang semua. Tapi yang penting hari ni adalah aku nak beritahu korang semua resepi aku tiba. Sebab aku dah berapa bulan eh? 2 bulan ke aku dah tak masak. Makan luar je. Jadi aku rasa macam aku dah tak boleh lah. Sebab rasa dia, walaupun kau beli benda ni lah atau koyaki lah, apalah, nasi goreng ini itulah, tapi rasa dia tetap sama. Kau rasa macam ya Allah, aku nak kena masak sendiri. Jadi aku akan masak sendiri dan cuba kongsikan kepada korang semua aku punya resepi. Okay, apa yang kita perlukan adalah kita tunjuk ikan dulu lah. Ikan ni kita apa ni, letak kunyit serbuk. Lepas tu kita letak garam sikit. Lepas tu pakai bawang Holland satu. Lepas tu lada. Apa ni? Serai. Lepas tu ni bawang kecil. Lepas tu ada tauchu. Tu je dia punya bahan dia. Okay, so yang untuk petai ni pula, biasalah sama tumis korang kena ada cili padi, bawang putih, apa ni, bawang besar. Okay, bawang merah. Lepas tu dengan petai ni. Okay, sekejap lagi aku tunjuk korang semua. Okay, berapa banyak. Okay lah sis. Sekarang ni aku nak tunjuk korang semua ikan ni tadi. Korang dah gaul garam kunyit semua. Korang Sebenarnya kan selalu basuh ikan patin. Kalau korang tak nak ikan tu hanyi, korang basuh dengan air beras ataupun korang kelas dia dengan air limau. Kalau mak aku panggil kelas lah. Tapi macam aku ni ha, aku apa ni, dah basuh guna air beras. Lepas tu korang macam tu lah. Mecik. Korang kena buat dalam sinki. Ya Allah, mecik tu. Jadi kau buat macam tu sebab kau tak ada tangan kau kotor. Nanti lekat warna kuning ni. Lepas tu, tunggu kejap. Kita nak buat unboxing. Tiba unboxing daripada rumah sebelumnya. Jadi ini adalah kuali-kuali kesayangan saya yang saya takkan buang. Walaupun benda lain tu aku dah buang dah. Ini kuali-kuali yang aku takkan buang. Walaupun aku tak tahulah benda ni boleh ke tak untuk induction. Apa? Induction? Lupalah. Induction cooker. Induction cooker. Jadi tara! 1, 2, 3, 4, 5. Ni semua ada function yang berbeza. Jadi dia punya anak dia. Tapi aku suka pakai yang ni sebab yang ni macam macam multitask sikit. So kita akan boleh ke tidak yang lain kita letak kat sini. Gitu. Kau tak? Dia detect ke tak? Apa ni? Lock pula. Boleh gila. Kau tak boleh. E1 ni apa dia? Aku tak faham, bongok. E1 apa dia? A few moments later. Kita cuba pula yang ni permukaan dia. Walaupun hitam tak apa. Yang penting dia punya flat surface. Tapi aku sekali induction dia ada tu. Tak boleh juga. E1 maksudnya tak boleh. Dia kata kau beli kuali lain. Kali macam mana ni? Tak boleh lah guna. Kena pakai kuali induction tu lah. Ada kuali induction tu tapi masalahnya melekat. Sekarang ni kita kena tukar. Diamlah. Kita tukar pakai
dapur gas. Tak apa, ada penyelamat. Mari dapur gas ni. Sekarang ni kita dah bertukar ke dapur tradisional kita. Walaupun dapur ni kita guna untuk camping, tapi tak apa, untuk rumah-rumah macam ni memang kita pakai. Sebab dalam keadaan-keadaan tertentu kita memerlukan dapur gas ni juga. Call action, kau tak nak pakai dapur gas. Hujung-hujung pakai juga rupanya. Jadi dapur ni semua kuali boleh. Jap aku letak kuali kesayangan hamba. Tada! Okay. So, aku nak goreng dulu ikan bilis tu. Biasa aku akan goreng ikan bilis. Lepas tu aku akan goreng petai. Lepas tu aku tumis yang dah blend ni. Nanti aku blend dulu. Okay, tunjukkan korang semua. Sekarang ni kita akan tumis dulu ikan bilis ni. Sorry lah benda ni bising sikit eh. Ha, kita tutup kejap. Ha, tapi nanti bau pula. Takpelah, goreng dulu. Goreng ikan bilis ni. Kalau aku pergi ambil dia banyak sikit. Kalau kurang ni, kurang. Apa ni, aku punya petai ni. Biasa aku akan potong-potong macam ni. Ni kan besar kan? Besar ke? Ni kan besar, betul aku akan potong tengah dia. Macam tu, sebelah dua macam tu. Sebab satu, aku tak nak dalam ni ada ulat ke apa. Lagi satu, dia nampaklah banyak. Macam tu. Jadi kau potonglah sampai siap. Okey, macam bawang ni, potong macam biasa je. Macam tu. Sebab bawang ni untuk ni je, untuk kau bagi penyeri je. Macam tu. Sebab dalam, kalau yang nak sedap tu dekat dalam blender tu korang bubuh banyak sikit. Ni untuk tumis je. Untuk tumis bukan. Untuk tu lah, untuk bubuh kemudian lepas pada tumis tu. Gitu. Lepas tu korang boleh masukkan petai. Aku macam ni, aku akan tumis dulu petai tu. Sebelum korang masuk awas-awas dia yang lain tu. Lepas tu dah tak bunyi dah benda ni. Aku tutup dah. Sebab susahlah kenapa. Nanti bising lah pula kalau ni. So tutup, kita buka tingkap. Hai jirai. Masukkan semua ni. Kalau akulah, aku suka macam apa ni, tumis dulu. Kalau korang tak suka, alam tak korang lah. Ikutlah mana-mana yang anda sukai. Ni kita blender sikit. Sangat. Kita tak ada dah halus sangat. Kita kasar. Okey, dah. Nanti kita tumis juga yang ni. Gitu. Ni kan bilis yang aku dah goreng tadi. Oh, sedapnya. Betul dah agak-agak macam dah layu sikit. Kita masukkanlah bahan tumis ni. Okay. Tu kacau. Aku ni sajalah pakai pengacau ni sebab tadi kau ikan bilis. Kau akan siap. Okay, ni korang apa ni, tumis sampailah dia betul-betul kering. Macam ni tak kering lagi. Dia boleh kering lagi. Dan aku dah masukkanlah garam, gula, ikutlah secukup rasa korang. Lepas tu bila dah kering nanti baru masuk apa ni, kita punya bawang. Lepas tu dengan ikan bilis. Okey, aku tunjukkan korang. So agak-agak kering macam tu, korang bolehlah masukkan bawang. Bawang yang korang hidup-hidup ni. Masuk je semua. Siapa suka bawang banyak pun boleh banyak. Macam aku ni agak cukup-cukup cetilah sebiji. Tengok banyak mana korang punya petai tu. Kalau ada tempoyak, ya Allah sedap betul tempoyak. Tinggal pula kat rumah sana tu. Nantilah aku tunjuk pula korang macam ni kita nak buat sama dengan tempoyak. Aku dah tunjuk dah dekat IG. Tapi dekat YouTube, belum lagi. Sabar. Banyak lagi masa. PKP ni, jangan risau. Kekal macam tu. Cantik. Okay. Lepas tu dah garing-garing macam ni. Korang boleh lah masukkan ikan bilis. Ni kita punya hero ni. Okay, kita pilih. Kita cepat-cepat-cepat sikit. Lepas tu lagi, dah selesai. Korang cepat api. Okay, benda betul tak api dah. Caw je. Sedap.
Ada orang suka yang basah, tapi aku suka yang cepat kering sikit. So, this is the sambal air busu punya ikan bilis yang kering. Campur petai. Okay, dah siap. Jom kita ke resepi yang kedua. So, kita akan mulakan masakan kedua iaitu ikan goreng kicap. Sebab tadi nak buat ikan goreng tocu tapi Tarik tak makan. So, kita buat ikan goreng kicap. So, kita akan masukkan serai dulu. Lepas tu, lada dengan bawang. Lada, bawang bawang kecil merah tu. Lepas tu, bawang putih. Kita potong je. Kuali ni pakai kuali yang sama tu. Kita kuali ikan dia. Tak ada beza. Tumis sampai garing. Aku masukkan kicap. Kicap manis. Lepas tu aku dah masukkan garam, gula. Lepas tu kita masukkan bawang holong. Bawang holong ni aku suka banyak-banyak. Siapa yang tak suka, tak ibu bubur. Okay, bubur je. Okay, so bawang. Jadi baru kita masukkan ikan. Siapa nak berkuah, masukkan air sikit. Siapa nak berkuah, masukkan air sikit. Saya akan kering-kering saja. So, kita akan masukkan ikan. Ikan nambah hingga kau. Betul sisi yang nak ikan. Kita buka. Adukan tenggelam. Okey, lepas tu dah siap. Boleh angkat. Jadi itulah dua resepi yang aku berikan untuk korang pada malam ini. Dan itulah kali pertama untuk aku masak lauk pauk lah dekat dapur baru ni. Nanti aku akan tunjuk lagi. Covid-Covid. Coy. Nanti aku tunjuk lagi kat korang resepi-resepi yang kalau korang nak, korang request, korang tulis dekat komen bawah. Nanti aku akan tunjuk kat korang semua. Jangan risau, kita tak buat apa-apa. PKP ni, kita di rumah je, makan. Setakat itu saja. Terima kasih kepada korang semua yang sudi menonton. Aku makan tak yalah, korang tak tengok, nanti nak tengok. Tak yalah. Jadi setakat itu saja. Jangan lupa subscribe, komen dan turn on notification bell. Dan bye, assalamualaikum. Berjumpa di next video. Bye.